Karena libur nggak masak, jadi bukan berarti kita libur kerja. Walaupun majikan saya tidak nyuruh, inisiatif sendiri gitu, membersihkan semuanya. Ya, majikan mau di luar, jadi waktunya hari ini saya mau pergunakan untuk bersih-bersih dapur. Saya mau bersihkan di atas dulu ya teman-teman, ini nih. Ini ya teman-teman, ini nih. AC-nya mau saya bersihkan, dan ini udah saya bawa tangganya, ini tangganya udah saya bawa. Kemudian ini kan kulkasnya harus ditarik dulu ke depan, jadi supaya bisa saya bawa ke sini tangganya. Nanti saya naik ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, simak terus videonya. Saya mau bersihkan dan saya akan naik ke sini ke tangga. Rahim. Sekarang tinggal AC-nya. Mau bersihin itu ya. Nah, teman-teman udah ya. Udah bersih. Geser dulu ini kompornya, mau dikedepanin supaya saya bisa masukkan itu ya tangganya ke sini, nanti saya naik. Nah, saya akan majukan dulu kompornya supaya nanti saya bisa masukin tangganya. Dan sekarang saya juga mau membersihkan jendelanya. Ya, saya mau membersihkan jendelanya sekarang.
sekarang ini matahari lagi ini yang sekarang tidak berapa dibuat buat apa sih ya dari para sanksi masya Allah. Jadi rumah saya itu bilang itu empat ya. Jadi ya sekarang kalau jelas. Jelas pintunya. Kemarin kan saya 10 hari libur. Dan sekarang itu agak komel banget gitu. Terus bawa air. Oi. Gelap banget. Panas banget ini lagi panas-panasnya. Tuh ini tetangga. Tuh itu di bawah. Ini kan rumah majikan saya lantai keempat. Tuh teman-teman. Alhamdulillah teman-teman saya. Kemudian itu juga udah. Kemudian yang di sana juga yang di atas di situ sudah saya bersihkan juga ya. Dan jendelanya juga sudah. Kemudian ini tadi saya akan geser dulu kompornya. Di bawah kompor di pinggir-pinggirnya itu sudah saya bersihkan. Kemudian di belakang kulkas juga sudah saya bersihkan di bawahnya juga. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya tinggal mau ngepel ya. Bukan ngepel, mau nyuci dapur ya. Nah, seperti ini. Diguyur dulu pakai air, kemudian dituangkan sabun, kemudian disikat-sikat menggunakan sapu, kemudian didorong-dorong airnya ya teman-teman. Nah, seperti ini, dan ini semua sabunnya sudah disikat juga sudah. Tinggal sekarang dibersihkan, diguyur kembali air ya, sampai 3 kali ini saya kalau nyuci 3 kali pakai air. Nah seperti inilah ya teman-teman, aktivitas TKW di Arab Saudi. Dan saya di rumah majikan yang ini kerjanya itu alhamdulillah cuma megang dapur, bikin-bikin makanan, bikin sarapan, bikin makan siang dan juga makan malam. Pokoknya kalau masalah dapur itu urusan saya ya, perabotan, lemari-lemari, kulkas semuanya. Kebersihannya itu tanggung jawab saya. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman, kompor sudah saya bersihkan, semuanya diambil, dicuci ya. Ini dia ya teman-teman. Nah ini kompor semuanya dicuci, kemudian perabotan yang bekas bikin makanan.